Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku semua rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu surah khusus untuk mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah Maha Pemurah, yaitu surah Ar-Rahman. Di pembukaan surah ini, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menyebut dirinya Ar-Rahman. Artinya apa? Jangan sekali-kali prasangka buruk kepada Allah. Allah pasti akan memberikan kepada kita dengan penuh kasih sayang. Tidak ada makhluk yang Allah zalimi, tetapi makhluk itu sendiri yang zalim pada dirinya sendiri. Innallaha la yuzlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yuzlimun. Allah tidak pernah menzalimi manusia, yang manusia sendiri yang zalim pada dirinya sendiri. Salah satu bukti bahwa Allah Maha Rahman, Allah menyebutkan tiga ranking pertama dari nikmat yang paling agung. Yang pertama adalah Allamal Quran. Yang kedua, ranking kedua adalah Khalaqal Insan. Ranking ketiga adalah Allamahul Bayan. Inilah tiga ranking pertama yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Mari kita lihat mengapa Al-Quran disebut pertama-tama oleh Allah Ar-Rahman Allamal Quran. Mengapa nikmat Quran ini disebut pertama-tama? Ini untuk menggambarkan betapa paling agungnya nikmat Allah adalah nikmat Quran. Baru setelah itu nikmat penciptaan manusia Khalaqal Insan. Artinya apa? Bahwa manusia menjadi mulia atau tidak kalau ikut Quran. Manusia menjadi berharga atau tidak kalau dia bersama Quran. Manusia akan sia-sia tanpa Quran. Bahkan Allah tidak akan menciptakan manusia kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran. Perhatikan, artinya apa? Bahwa jangan kemudian merasa hebat dari manusia bahwa dia tidak ada maknanya ketika dia tidak ikut Al-Quran. Begitulah rangkaian ayat ini mengandung makna penting bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sangat agung, yaitu Allamal Quran Khalaqal Insan. Namun sahabatku semua rahimakumullah, supaya kita bermakna hidup kita, Allah membekali nikmat yang ketiga, yaitu Allamahul Bayan. Allah mengajarkan bahasa, Allah mengajarkan komunikasi. Namun komunikasi bermakna bagaimana? Komunikasi bermakna adalah ketika kita gunakan untuk mempromosikan Al-Quran. Bahwa Khalaqal Insan akan menjadi bermakna ketika kita bersungguh-sungguh menjadi marketing Al-Quran. Kita menjadi marketing Allah. Kita bersungguh-sungguh memasarkan agama Allah, yaitu kita membawa Al-Quran, ajarkan manusia supaya ikut Quran, ajak manusia supaya hidup di bawah naungan Al-Quran, maka dengan ini hidup kita bermakna. Begitulah tiga nikmat ini merupakan bukti bahwa Allah Ar-Rahman. Maka kita akan dapat rahmatnya Allah kalau ketiga nikmat ini kita padukan menjadi satu kesatuan dan kita menjadikan hidup kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.